posisi pasar Lincang. Buah yang paling ini ya saat Imlek yaitu buah jeruk. Buah jeruk enak banget tuh. Kita tahu siapa ini. Oh, ini pasti ada banyak banget. Wah, ini enak. Belum lihat kayak jualan dodol Cina gitu ya. Kalau di arah sana tadi sempat aku lihat banyak yang jualan dodol Cina. Jadi jual buah-buahan tuh udah satu kayak gini guys, udah dibungkusin, tinggal ambil gitu kan. Ini pernak-pernik Imlek. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Halo guys, jadi sekarang tuh hari Imlek di Taiwan. Nah, kebetulan aku kan lagi cari sarapan, gak taunya semuanya pada tutup deh. Karena pertama kali hari Imlek di Taiwan aku bisa keluar, makanya aku cari makanan deh, tapi udah stok sih ya. Ya udah, berhubung gak ada yang buka, cuma ada ini, akhirnya aku beli ini aja. Jadi ini tuh namanya Chongyoping. Kalau di Indonesia mungkin hampir mirip dengan itu ya, martabak telur, cuma beda caranya aja. Nah guys, akhirnya aku beli 3 deh buat aku dan Tai-Tai. Oke, kita lihat ya perbedaannya hari Imlek dan hari biasa, juga hari sebelum Imlek. Saksikan terus video ini sampai selesai. Sekarang hari Imlek dan posisinya semuanya pada tutup, hanya 1-2 orang yang jualan ya.
aku habis beli ini Chongyoping. Deket sama gedung ini, iya tuh di kelihatan ujungnya aja. Ini banyak orang sembahyang. Ini ada toko Indonesia, besok mulai buka ya, dari tanggal 10 sampai 12 ribu. Guys, ini pasar yang biasa aku lewatin. Ini ya. Sepi sekali. Ini orang jualan ini apa? Buah-buahan. Orang jualan buah aja yang buka, guys. Jalan utama ada di sini. Jadi ini kondisinya pas malam kan aku juga udah keliling. Kalau di sini nggak tutup mainan. Ternyata pernah nyobain tuh nggak nyobain, belum akhirnya. Aku mau ke airport beli ini. Kalau toko mainan, bukan mainan, ini capitan gitu ya, gak ada yang tutup. Nah, ini airportnya juga tutup. Dia bukan tutup sih, kayaknya belum buka. Ini pasar yang biasanya aku lewatin ya. Jadi suasana ini pada libur, mainnya kosong blong. Ada juga yang jualan tas. Seven Family nggak tutup. Ini aku beli ini aja.
kayaknya aku beli di sini aja ya. Guys, ini aku mau coba jalan hari ini ya. Ini hari-hari biasa. Nah, kalau kemarin kan yang jualan cuma satu di sini. Sekarang aku mau. Buat sehari-hari bagus ya, guys. Jadi ini kondisi setiap hari ya, pasar yang sebelum Imlek. Kalau hari Imlek, pas hari Imleknya tuh bener-bener sepi banget, gak ada yang jualan. Nah, seperti kita kan kalau hari Lebaran juga pasti kebanyakan ya sibuk di rumah gitu ya, guys. Udah kumpul dengan keluarga. Jadi perbedaannya kalau pas hari Imlek itu benar-benar sepi, nggak ada yang jualan. Dan untuk saat ini, kalian bisa lihat. Ada jadi untuk hari biasanya seperti ini, rame aktivitas. Gitu ya guys, kalau paginya seperti ini, jadi kebanyakan pasar sayur, buah, juga barang-barang diskon gitu guys. Bukan diskon sih, jadi kayak yang promo-promo gitu ya. Keren. Sayur. Kalau yang nggak pakai guys. Jadi ini waktu pas perbandingannya ya, perbandingannya video yang tadi aku share itu sepi banget. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini, oh cuma ha. Hai Kwanshi, kau kan Nisha. Guys.